Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Penny di sini. Kali ini saya mau masak bakso ya, bakso sapi, bakso Malang ya. Ikuti cara-cara aku memasak ini ya. Saya pakai food processor ya, biar lebih gampang, nggak pakai tangan gini-gini ya. Ini lebih cepat. Saya pakai ukuran ini agak besar, makanya lebih gampang ya. Yuk, cara memasaknya begini ya sekarang. Yuk ikuti. Nah, ini bahan-bahannya untuk membuat bakso ya. 75 gram es batu, daging yang sudah dicincang 500 gram, putih telur 1, merica bubuk sama kaldu penyedap, ini 1 sendok teh aja ya, bof, dan ini gula 1 sendok. Ini baking powdernya 1/2 sendok teh dan garam 2 sendok. Nah, ini tepung tapiokanya saya kasih 100 gram. Dan itu bawang merah dan bawang putih saya kasih 2 sendok makan ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya semua. Lalu, ayo kita masak sekarang ya. Ini sekarang saya udah masukkan daging gilingnya teman-teman ya. Ini dagingnya 1/2 kilo, tak masukin semua karena ininya besar, food processnya besar, jadi bisa masuk semua ya. Lalu saya masukkan bumbunya merica sama penyedap rasa. Terus bumbunya ini bawang merah dan bawang putih saya masukkan juga. Oke. Lalu saya masukkan gula, garam dan baking powdernya. Saya campur aja sekalian teman-teman, karena nanti tak giling ya, biar itu tak masukin ini telur, ini telurnya ya, putih telur. Lalu tak masukin tepungnya separuh dulu. Lalu kita mulai blender dulu tangannya ya. Lalu kita masukkan es batunya teman-teman ya.
saya. Ini. Lalu kita giling lagi. Satunya. Ini pasti ini rasanya daging sekali nanti ya, tepungnya nggak terlalu banyak. Oke, saya mau pakai sarung tangan ya untuk bikinnya, karena saya nggak mau kotor teman-teman. Lu biar makan ya. Kasih air teman-teman biar nggak lengket. Oke, saya mau coba dulu rasanya ya, gimana sebelum. Tuh kan, kenyal sekali nih. Udah matang belum tengahnya ya? Bentar lagi deh, sebentar. Belum semuanya matang. Oke, sekarang udah matang teman-teman. Saya mau coba rasanya ya. Enak banget teman-teman. Rasanya mantap. Pas. Oke. Sekarang saya lanjutin lagi ya, karena rasanya udah mantul. Beberapa kali bikin gagal terus. Biasanya cuma kenyang sehari, tak taruh frozen, udah lembek lagi. Kalau
pakai yang resep ini. Ah, dijamin walaupun taruh frozen tetap kenyal pokoknya. Seperti bakso asli Malang. Jangan lupa airnya dimatiin teman-teman ya. Jangan terlalu mendidih. Nanti malah itu teksturnya enggak bagus. Matiin dulu. Terus habis itu kalau belum matang dinyalain lagi ya. Ini enak banget ini ya. Caranya selesai. Nah ini teman-teman, kelihatan sekali ya kalau kenyal tuh kan, cantik-cantik bentuknya. Yummy, bakso Malang. Sekarang saya taruh sini ya. Ini udah matang ini yang di atas. Oke. Nah ini hasilnya teman-teman. Kenyal kan? Rasanya enak, mantap.